Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Proja Taylor. Kali ini saya berada di tempat wisata Pesona Garda, tepatnya di Dusun Dawung, Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Ya, untuk kalian yang penasaran ada apa sih di dalam tempat wisata Pesona Garda ini, oke, jangan kemana-mana, ikuti saya terus. Oke. Sebelum masuk, kita pastinya untuk membeli tiket terlebih dahulu ya. Untuk tiket objek wisata Pesona Garda sangat murah, yaitu hanya Rp5.000 untuk per orang. Ya, oke, kita langsung masuk saja. Desa Wisata Pesona Garda merupakan tempat wisata baru yang berlokasi di Dawung, Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Posisi yang berada jauh dari jalan raya, untuk kurang lebih dari pusat kota Semarang ke tempat wisata Candirejo kurang lebih memakan waktu 1,5 jam. Akses menuju Pesona Garda hanya bisa dilalui dengan transportasi kendaraan pribadi seperti mobil ataupun motor. Wisata ini telah diresmikan pada 8 Agustus tahun 2020 lalu. Seperti yang telah saya sebutkan di awal, Pesona Garda menyediakan wisata arung sungai menggunakan ban atau perahu yang dapat disewa. Pengunjung juga diberikan pelampung sebagai alat keselamatan selama mengarungi sungai. Tak hanya bermain air, wisatawan juga bisa bersantai ria di gazebo yang tersebar di kawasan Pesona Garda. Lokasi yang berada di bantaran sungai tidak menjadikan tempat ini panas karena banyak pohon-pohon yang telah ditanam. Hal paling penting ketika kondisi pandemi seperti sekarang adalah protokol kesehatan yang diterapkan. Pesona Garda telah menyediakan lokasi cuci tangan di dekat pintu masuk. Pengunjung juga diwajibkan mengenakan masker untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Untuk teman-teman yang takut bermain air, jangan terlalu khawatir. Ada petugas yang berjaga dan siap-siaga untuk membantu apabila dibutuhkan. Kepala Dusun Dawung, Zamroni, berharap Pesona Garda dapat meningkatkan perekonomian warga lokal dan memberikan kesehatan rohani bagi wisatawan. Ia bertutur bahwa konsep wisata berbasis murah, menyenangkan, dan berkesan menjadikan Pesona Garda dapat mencakup semua kalangan, mulai dari anak-anak, dewasa, dan orang tua. Datang dan dukung tempat wisata lokal untuk tumbuh kembangkan perekonomian masyarakat dan negara. Cintai wisata Indonesia. Oke, mungkin itu tadi adalah vlog dari saya, Proja Taylor. Dan wisata Pesona Garda wajib untuk Anda kunjungi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.